Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manafa'a fi ulum fi darini amin. Wasabi'uha as-sawmu. Dan yang ketujuhnya haram buat orang yang lagi haid. Juga nifas as-sawmu puasa. Jadi orang yang haid haram hukumnya puasa. Famata orang perempuan, maka kapan-kapan nawati sauma seorang wanita niat puasa haruma alaiha, maka haram ia puasa atas perempuan. Jadi niat puasa haram, kan cakep tuh puasa, tapi dia ada mani, ada penghalang yaitu haid. Dia puasa juga haram puasanya. Artinya apa? Ibadah itu mesti pakai aturan. Wa ma idza lam yanwi, dan adapun apabila dia tidak niat. Dia enggak niat nawaitu sauma wadin gitu. Dia enggak niat begitu. Wa mana'at nafsaha at-ta'ama, dan dia tahan akan dirinya akan makan. Dia tahan dirinya dari makan, enggak washaroba dan minum, enggak makan, enggak minum seharian penuh. Tapi tadi dia enggak niat puasa, cuma niat kagak makan, kagak minum aja. Fala yahrumu alaiha, maka tidak haram. Ya, maka tidak haram dia tadi enggak makan enggak minum atau puasa yang kagak pakai niat. Kenapa? Li annahu ya, fala yahrumu alaiha, maka tidak haram ya atasnya ya. Atas enggak makan itu puasa. Kenapa? Li annahu la yusamma sauman, karena bahwasanya dia tidak dinamai puasa. Karena dia enggak dinamai puasa. Kenapa? Karena enggak niat. Jadi di sini yang namanya niat sangat sangat penting. Dia menjadi rukun puasa. Orang pun dalam keseharian kita lihat niatnya. Orang sama kita umpama ya berbuat apa sama kita, lalu kesalahan. Nah, kita lihat niatnya apa. Dia niatnya baik, ya udah rapi aja. Dia niatnya baik, maafin aja. Niatnya baik, biarin. Cuman dia salah paham aja, salah berbuat aja, salah mengerti aja, udah maafin. Begitu. Jangan kita orang masih kita cecer aja. Padahal tuh orang niatnya baik. Ya. Cuma kesalahan aja, ya. Jadi salah. Nabi begitu, kalau ada orang niatnya baik kemudian kesalahan, berbuat kesalahan, Nabi maafin. Wal aujahu alam yajib alaiha aslan. Yang paling kuat, paling aujah, paling kuat anahu bahwasanya lam yajib, tidak wajib ya, ia puasa alaiha atas perempuan aslan sama sekali. Wa ujubul qada'i, dan wajib qada, dan wajib qada. Ya, jadi yang paling kuat itu enggak wajib. Enggak wajib bukan berarti nanti enggak qada, ya. Makanya dikatakan wal auja'u, kaul yang kuat annahu bahwasanya ya lam yajib, tidak wajib alai atas perempuan
ya tidak wajib ia puasa atas perempuan aslan sama sekali. Wa wujubul qada'i, dan wajib qada. Innama huwa, hanya saja dia wajib qada itu bi amrin jadidin, dengan perintah yang baru. Ya. Jadi wajib qadanya itu perintah yang baru. Perintah baru. Jadi tadi itu kewajiban puasa itu gugur. Ya. Kewajiban puasa gugurnya. Nah, kewajiban qada itu perintah baru. Ini kaidah dalam usul fikih. Jadi para ulama ikhtalafu halil qada bi amrin jadidin au bil amril awwali. Ya, apakah qada itu perintah baru ataukah perintah yang pertama? Nah, mazhab kita mengatakan itu adalah perintah baru. Perintah yang pertama sudah selesai. Nah, dia wajib puasa, tapi karena ada ad namanya mani, maka dia terhalang daripada puasa. Nanti wajib qada itu perintah baru lagi. Ya, ini kajian usul fikih. Wasaminuha, yang ke-8, at-talaku, bercerai. Lagi haid, haram bercerai. Wa huwa minal kabairi, bahkan dia itu termasuk daripada dosa besar. Orang lagi berdarah-darah diceraiin, gimana itu rasanya? Dosa besar. Illa fi sab'in suwarin, kecuali pada 7 rupa, 7 gambaran. Kecuali pada 7 gambaran, 7 gambaran. Fala yahrumu talaqu afia, maka tidak haram menceraikan perempuan padanya pada waktu haid. Nah, ada yang dibolehkan pada waktu haid. Al-awwal, yang pertama. Idza qala anta talikun fi akhiri juz'in min haidiki. Apabila seorang suami berkata kepada suaminya, kepada istrinya, anti talikun, engkau tercerai. Kata suami sama istrinya, fi akhiri juz'in, pada akhir bagian min haidiki, daripada haid engkau, berarti haid-haid terakhir. Haid-haid terakhir kamu tercerai, kamu saya ceraikan. Kata suami begitu. Kata suaminya, engkau tercerai pada akhir bagian daripada haid engkau. Jadi nanti ketika haidnya udah mau habis, itu perempuan tercerai. Nah, kalau begini boleh. Au ma'a akhiri, atau dipakai bahasanya ma'a akhiri, serta akhirnya tercerai. Au indau, atau ketika lagi haidnya tercerai. Lagi headnya maksudnya di sisinya, di akhirnya juga maksudnya. Wa mislu zalika, ya, ma lam tamma lafzul talaqi, dan yang seperti demikian itu semasa tidak sempurna lafaz talak. Wa mislu zalika, dan seperti demikian itu sesuatu jikalau, ya. Jikalau sesuatu demikian itu, dan seperti demikian itu adalah sesuatu jikalau sempurna lafzul talaqi, sempurna lafaz talak fi akhiril haid, pada akhir haid. Lintiqabi zalika talaqi syuru'a fil iddati, karena mengakibatkan demikian itu cerai akan masuk pada iddah. Jadi enggak apa-apa. Karena udah mau habis gitu ya. Udah mau habis. Ini kalau bisa mah, kalau bisa jangan cerai gitu ya. Kalau bisa jangan cerai, kecuali selingkuh, Pak. Kalau selingkuh, ceraiin dah. Jangan lama-lama gitu. Jangan pakai
dua kali, tiga kali jangan. Ya. Langsung ceraiin. Itu perintah Nabi. Kalau yang lain-lain sabar aja. Bininya marah-marah mulu, sabar. Bininya teriak-teriak mulu, sabar. Bininya galak banget, sabar. Sabar. Ya. Ya. As-sani yang kedua boleh diceraikan antakunal mutallaqatu, bahwa adalah perempuan yang dicerai itu fi zalika, pada demikian itu ghairu madkhulin, belum didukhul pihak dengan perempuan itu li adamil iddati, karena tidak iddah. Ya. Jadi enggak, belum didukhul dia. Ketika mau head belum diduhul, dia enggak diduhul, udah head aja umpama. Ya. Bi khilafil mutawaffa anha zaujuha, lain halnya. Ya. Lain halnya suaminya meninggal dunia. Qabla dukhuli, sebelum diduhul. Sebelum diduhul suaminya meninggal dunia. Fatajibu alaihi iddatu, maka wajib atasnya iddah. Ya kalau begini ya iddah dah. Ya, mau enggak mau ya suaminya mati udah meninggal, tercerai udah. Namanya cerai mati, ya iddah jalan. Asal isu yang ketiga antakuna hamilan minhu, bahwa si istri dalam keadaan hamil. Boleh diceraiin. Tapi gayanya gimana gitu ya. Kesianan banget. Tapi kalau bicara boleh, boleh. Ya. Ya. Ini kalau perempuan lagi hamil namanya dia dicerai, bukan cerai bid'i, bukan cerai sunni. Nah, boleh aja. Cuma kalau kata saya sih kesianan itu ya. Kesianan. Jadi usahakan jangan sampai terjadi ini. Iya. Kalau pengen lagi nambah lagi gitu ya. Kalau nambah lagi yang pertama jangan diceraiin. Itu kesianan yang diceraiin. Antakuna hamilan, bahwasanya perempuan itu hamil minu daripada suaminya. Ya. Listiqabi zalika talaki syuru'a fil iddati. Kenapa bisa begitu? Ya, enggak apa-apa. Karena mengakibatkan cerainya itu akan masuk dalam iddah. Maka ketika dia ceraikan, maka iddahnya itu ketika melahirkan, gitu. Ketika melahirkan selesai itu. Ar-Rabi'u yang keempat. Ayyakuna talaku bi'iwadin minha, bahwa ada tolak itu dengan gantian. Jadi tolaknya pakai gantian, iwad. Jadi si perempuan minta diceraiin, nanti dia minta digantiin duit berapa. Cerai mut'ah namanya. Jadi minta digantiin duit, iwad, ada iwadnya. Nah, itu boleh. Jadi bininya minta diceraiin sama suaminya. Ya. Bininya minta diceraiin sama suaminya. Ya itu boleh tuh walaupun lagi haid. Iza kanat. Ini saya baca satu redaksi bukan ha'il. Ini kalau ha'il bingung nih. Terjemahnya gimana ini ha'ilnya. Ya, apabila ada di itu ada penghalang. Iya.
Jadi ada redaksi mengatakan bukan ha'ilan tapi ha'idon, bahwa perempuan yang dicerai itu ya ya apabila ada perempuan itu lagi haid gitu. Jadi ayyakuna talaqu, bahwa adalah cerainya itu bi'iwadin, dengan iwad, dengan gantian minha daripada perempuan itu, idza kanat haidon, apabila ya perempuan itu dalam keadaan haid. Li'anna i'ta'aha al-mala yus'iru bil ajati ila talaqi. Kenapa? Li'anna i'ta'aha, karena bahwa memberikannya ya al-mala akan harta, yus'iru itu memberitahukan bil hajati, dengan ajat ila talaqi, kepada talak. Jadi perempuan memang perlu banget talak. Mungkin laki-lakinya nih udah ya sudah tidak memberikan kenyamanan sangat gitu. Ya, umpama tuh lakinya selingkuh. Umpama gitu ya. Udah enggak sanggup dah dia. Atau mabok-mabok mulu lakinya. Iya. Karena ada laki yang mabok-mabok mulu. Lakinya udah mabok-mabok mulu, kapan aja mabok umpama gitu. Ini istri udah enggak sanggup dah. Minta diceraiin dah. Enggak apa-apa itu mah. Walaupun lagi head juga gitu ya. Iya, wa kharaja bil iwadi, dan keluar dengan iwad, penggantian minha daripada perempuan itu, mala talaq wa habisu aliha. Iya. Sesuatu jikalau ya suaminya menceraikan istrinya dengan permintaan istrinya, bilang iwadin, tanpa gantian, enggak ada gantian, enggak pakai ngeluarin duit, au bi iwadin, atau dengan gantian min ghairiha, tapi dari selain perempuan, payah rumu, kalau ini haram. Wallahu a'lam bishawab.